Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar saudara-saudaraku, teman-teman semua di mana saja berada? How you doing, guys? Hari ini istri saya ingin belanja ke Chinatown. Ada satu supermarket yang sangat besar atau semacam storage. Namanya Lake Sea Supermarket. Hari ini adalah hari kelima saya tidak bekerja karena pinggang saya sakit sekali, tapi rutinitas sehari-hari tetap harus dilakukan. Jadi mengantar istri bekerja, mau bagaimana lagi ya? Ya, sebetulnya harus istirahat, tapi bagaimana ya, semua harus tetap berjalan. Mau masuk atau keluar mobil juga sakit sekali ya. Oke, saya ajak ke sana ya, untuk seri suka duka hidup di Amerika. City Hall Los Angeles, California, atau Balai Kota. Ada di Broadway. Balai Kota. Balai Kota, itu? Ah, Balai Kota tadi. Harusnya apa? Balai Kota. Balai Kota. Okay. Broadway sama apa nih ini? Nah, gambar itu, nah gambar di tembok itu ya. Dan kita mau jalan ke Chinatown. Jalannya namanya Cesar Estrada Chavez ya. Kenapa dinamakan Cesar Estrada Chavez? Jalan ini dinamakan karena mengenang sosok seseorang yang namanya Cesar Estrada Chavez, seorang American labor leader atau pemimpin buruh Amerika, seorang community organisasi, businessman, dan juga sebagai pemimpin Latino civil rights aktivis ya, yang lahir di Yuma, Arizona pada tanggal 31 Maret 1927, dan beliau meninggal bulan April 23 1993 di San Luis, Arizona. Ya. Itulah kurang lebih informasi suka duka hidup di Amerika sekaligus sebagai sejarah di Amerika. Ya, alhamdulillah saya sedang parkir. Tadi saya menjelaskannya buru-buru. Tidak ada salahnya saya ulang kembali ya. Jadi kalau kita mau memasuki Chinatown di Los Angeles, California ini, melewati satu apa tuh gate, ya ada gambar naganya ya. Nah, di depannya itu nama jalannya Cesar E. Chavez. Ya, mudah-mudahan saya ngomongnya benar. Cesar Estrada Chavez ya. Nah, dia itu ya seorang American labor leader atau bahasa Indonesianya seorang pemimpin buruh Amerika ya. Beliau juga seorang community organizer ya, seorang businessman
dan mereka beliau dikenal dengan Latino American Civil Rights Activist ya. Tadi saya kurang ngomong Amerikannya. Saya hanya ngomong tadi Latino Civil Rights Activist ya. Jadi dia itu seorang Latino American Civil Rights Activist yang lahir pada bulan Maret tanggal 31 1927 di Zuma, Arizona dan meninggal pada bulan April 23 1993 di San Luis, Arizona ya. Kurang lebih begitu ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah saya sudah sampai ini di market namanya Lexi Supermarket. Hanya 5 menit dari Koreatown atau sekitar 10 menit dari daerah Los Angeles KJRI. Wholesale Food and Restaurant Supply Lexi. Ini Lexi ini besarnya mungkin bisa 3-4 kali lapangan sepak bola. Semacam storage ya, storage atau market yang sangat besar sekali. Kelihatannya pemiliknya orang Thailand ya. Semua barang-barang atau makanan ada semua di sini, termasuk daging halal meat ya, daging besar atau daging kambing ya, yang dikirim dari New Zealand, halal ya, halal meat. Wah, ini tuh besar sekali ini. Semua ada di sini. Tadi saya bilang 5 menit dari Koreatown atau 10 menit dari KJRI. Maaf, itu kalau ngebut ya. Kalau santai-santai aja ya 20 menitan lah. Ya, ini besar sekali. Ini besarnya saya bilang 4 tadi ya, 3-4 lapangan bola, kayaknya ini lebih besar lagi nih. Mungkin ada 5 kali lapangan sepak bola. Udah semua, Neng? Udah semua? Nah, ini besar, besar sekali. Yang daging kambing itu dari New Zealand ya, halal. Di belah mana? Ya, di pinggirannya ini ada live ikan dijual juga, besar-besar. Ih, gede benar tuh. Ini dijual juga ya. Nah, itu banyak promosi Thailand karena ownernya dari Thailand. Ya, begitulah tadi sudah belanja alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah satu supermarket yang sangat besar di daerah Chinatown ya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Jangan lupa ya, bantu share, like, atau subscribe my channel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, sehat walafiat, diberkahi Allah panjang umur, rezeki yang berlimpah, dan sehat walafiat. Walaupun sakit seperti sekarang saya ini, semoga sakitnya itu sebagai penghapus dosa, atau memberikan berkah yang lain yang tidak terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo guys, teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Creator.
created with love, peace, fun, happiness, joy, and more. Let's watch it. Thank you. Jagalah sopan santun, tata krama dalam berpendapat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.